Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya sudah lagi Jumat-Jumat yang terhormat oleh Allah. Sudah lagi Khatib Adhan yang hebat berkenaan dengan hadis Rasulullah SAW yang diimekan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ila ulta isra'i ka'ansir wa imam yuhakilu wa rajum'ah faqat lagayla ansikul wa s'ma'atullahi wa rahmatullahi yang artinya dan sehari antara kita yang berkata-kata maupun dengan sengaja mengurangkan sebagian di saat Habib sedang membaca Al-Fatihah, maka yang berkata-kata dan yang menyukarkan lain dia pahala di makna akan menjadi sia-sia. Maka dari itu melihat kalian mengingatkan dengan hatinya khusus serta menerima, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu اللهم صل وسلم
وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat yang tak pernah henti dikucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ialah Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat keimanan dan kesehatan kepada kita semua. Dia pula yang telah menyisipkan hidayah di dalam hati kita, yang dengan hidayah tersebut Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini, sehingga kita bisa berkumpul bersama untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat dan mendengarkan khutbah Jumat yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kecintaan kita kepada beliau dapat mempertemukan kita dengan yang nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan para nabiin, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Ikhwatul iman rahimakumullah, jemaah salat Jumat yang berbahagia, maka selanjutnya izinkan khatib pada siang hari ini untuk mengingatkan kita semua, dan termasuk diri saya pribadi, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bekal yang terbaik yang dapat menyelamatkan kita dalam kehidupan di dunia dan di akhirat kelak adalah kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pula derajat kemuliaan yang pantas disematkan kepada seseorang kecuali derajat ketakwaan. Inna akramakum innallahi atqakum. Karena dengan takwa kepada Allah inilah kita berupaya untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ikhwatal muslimin rahimakumullah, jemaah salat Jumat yang berbahagia, hari ini merupakan masih termasuk bulan Rabiul Awal, di mana masyarakat kita terbiasa memperingati hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai cara diselenggarakan untuk memeliharakan hari tersebut. Bahkan dulu pernah di zaman presiden pertama, hingga hari ini telah rutin menyelenggarakan acara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai ekspresi kecintaan kita juga diungkapkan. Berbagai nasihat untuk meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah sering disampaikan. Namun sudahkah berbagai kegiatan atau ajakan tersebut telah menghantarkan umat ini untuk sungguh-sungguh meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau akhirnya ia hanya menjadi kegiatan seremonial saja hampa tanpa makna? Ikhwatan iman rahimakumullah, jemaah salat Jumat yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta umatnya atau tidak pernah meminta kepada kita untuk merayakan hari kelahirannya.
Tidak pula para sahabat Nabi yang jelas-jelas mereka adalah kaum yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi upaya meneladani kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sering dinasihatkan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sangat penting, karena sesungguhnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan sempurna sebelum kita menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan daripada kita semua. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an yang mungkin kita sudah hafal dan sudah paham maksud daripada ayat ini. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakarallahu katsira." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa mereka yang meneladani Rasulullah SAW adalah mereka yang lurus tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang selalu mengharapkan keridhaan Allah dan balasan terbaik di kampung akhirat. Mereka yang menghiasi hari-harinya dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'an yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa syarat mendapatkan cintanya adalah mengikuti jejak langkah dan atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Imran ayat 31. Untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah kewajiban asasi bagi setiap muslim, di mana ini merupakan konsekuensi dari syahadatnya kita yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan mengikuti sunnah Rasul juga merupakan jalan keselamatan dalam kehidupan akhir zaman. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Ibad Ibnu Syariah radhiyallahu anhu katakan, "Wa tatarakum 'alal bayda idaiduha kana hariha la yamliku anha ba'di ima hariha man ya'isha minkum fa yasra ilaqan katsira fa 'alaikum bima arafkum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasulin dan muhminin 'addu 'alaiha bin nawjidi wa 'alaikum bit ta'ati wa in 'abdan habasida wa innamal mu'minin kal jamali a'un fihi haisuma qabil al-fuqa." Yang artinya, aku telah tinggalkan untuk kalian, kata Rasul, petunjuk yang terang, malam yang seperti siang, tidak ada yang berpaling darinya setelah aku, melainkan dia akan binasa. Barang siapa di antara kalian hidup, maka dia akan melihat banyaknya perselisihan, maka kalian wajib untuk berpegang teguh dengan apa yang kalian ketahui dari sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi gerahamnya. Hendaklah kalian taat meski sekalipun kepada seorang budak Habasyi. Orang mukmin itu adalah seperti seekor unta yang jinak. Di mana saja dia diikat, dia akan menurutinya. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya yang dimaksud dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah hal-hal tertentu saja dalam kehidupan baginda Rasulullah, bukan hanya terbatas dalam masalah ubudiyah, salat, zakat,
puasa dan sejenisnya. Akan tetapi seluruh kehidupan baginda Rasulullah adalah sunnah yang harus diikuti, karena tidak ada satupun ucapan dan perbuatan Rasulullah yang sangat keliru. Seluruh segi kehidupan baginda Rasulullah telah terbimbing dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang ucapkan itu adalah menurut kemauan nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surah An-Najm ayat 3 sampai dengan 4. Bahkan dahulu para rasul, sahabat Rasulullah sangat memperhatikan dan meneladani kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga sampai pada masalah yang dianggap kecil ataupun sepele. Maka itulah ikhwanul iman rahimahullah, kita tidak boleh memilih-milih aspek tertentu saja dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh juga di dalam memahami dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sebatas yang kita mampu saja, karena sesungguhnya mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara utuh adalah jalan agar kita meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap umatku masuk surga selain yang enggan. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kata siapa yang enggan masuk surga? Maka Rasul menjawab, siapa yang taat kepadaku atau mengikuti aku masuk surga, dan siapa yang menyelisihi aku berarti ia enggan atau tidak mau masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya nomor 6737. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimahullah. Maka dari itu mari kita meneladani seluruh aspek kehidupan baginda Rasulullah SAW. Kita meneladani ibadah beliau sebagai contoh, misalnya bagaimana Rasulullah sangat memperhatikan salat lima waktu dan berjemaah di dalam masjid dalam melaksanakannya, hingga dalam satu hadis diriwayatkan yang artinya, demi yang jiwaku ada di tangannya Allah SWT, sungguh aku sangat ingin untuk memerintahkan seseorang mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku perintahkan seseorang untuk azan, dan orang lain aku perintahkan untuk mengimamkan manusia atau kaum muslimin, kemudian aku akan pergi ke rumah para lelaki yang tidak menghadiri sholat berjamaah, dan aku bakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya nomor 608. Dengan marahnya Rasulullah SAW kepada para lelaki yang terbiasa tidak hadir sholat berjamaah di masjid, hingga Rasulullah SAW berkeinginan untuk membakar rumah mereka. Oleh karena itu, jika memang kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka hendaklah kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan hati yang ikhlas untuk sholat berjamaah di masjid. Jangan biarkan masjid kita kosong jika kita tidak bisa hadir berjamaah di masjid pada waktu siang dan sore. Maka setidaknya hadirilah sholat berjamaah di waktu subuh. Jangan sampai muncul benih-benih kemunafikan di dalam jiwa kita karena kita tidak bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, maka oleh karena itu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah merupakan untuk membangkitkan semangat keimanan daripada umat Rasulullah SAW pada saat itu yang sedang lemah ketika menghadapi perang daripada yang dilaksanakan daripada waktu tersebut, sehingga untuk membangkitkan semangat daripada para sahabat, maka diadakanlah peringatan-peringatan Maulid tersebut. Maka oleh karena itu mari kita jadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah untuk meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan ketakwaan kita
dan juga untuk melaksanakan daripada sunnah Rasul, yaitu melaksanakan ibadah salat berjamaah di masjid-masjid atau rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau masjid kosong dan tidak ada lagi yang berdoa yang mengabulkan kalimat-kalimat Allah, maka tunggulah kata Allah, tanda-tanda kiamat pasti akan datang. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Demikian khutbah ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus kami pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmat dan maghfirah-Nya kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanuu wa 'amilus shaalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'aanil 'adziim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal aayaati wa dzikril hakiim wa taqabbala minni wa minkum tilaawatahu innahu as-samiu 'aliim. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah alladhi 'allama tafsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa barik Allahumma
Allahumma
Allah.